Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Arya Nibi. Di video kita kali ini mau ngajutin dari video sebelumnya ya. Masih sama yaitu Kamen Rider Kuga PS1. Kemarin kita baru aja dapat si Pegasus Form. Jadi di sini kita langsung mau dapetin si Titan. Di sini kita perlu dapetin 3 kartu ungu ya. Kayaknya kemarin belum dapat sama sekali deh. Nah, ini dapat si Photo Titan ya. Oke, Dragon Form. Ah, ini yang Grungi yang nembakin duri itu. Oke, dapat 1. 2 lagi. Oh, ini debutnya si Titan ya. Ah, ini lupa nih. Mana nih kartu ungu lagi? Ini senjatanya si Pegasus Form. Ah, ini si nomor kosong, nomor 0. Oh, ini patung batu si Goran ya. 40 jenis mati ya. Orikai shiten da ne. Dapat apa kah? Di sini bisa manggil Goran gak sih? Oke, kita dapat yang kedua. Satu kali lagi. Titan form lagi. Oke. Dapat yang ketiga. Kodai kaidoku dekita yo. Kaidoku kekka wa Titan form tsuika datte. Sugoi jan. Sugoi jan. Oke, di sini sisa berapa berarti? 77 ya. Sisa 77 bisa lah buat gacha-gacha buat next lagi. Di sini pengaturannya juga masih sama ya, masih yang kayak kemarin. Enggak ada yang berubah-ubah. Nah, ini udah dapat ya si Titan-nya. Nah, untuk dua Grungi di bawah ini kayaknya nggak perlu lah ya. Karena ya kayak kata gua waktu itu, Grungi juga nggak akan dipakai kan. Jadi kita langsung aja. Kita review Kamen Rider Kuga Titan Form. Ah, langsung lawan dia aja. Wah, satu tonjol mental. Jaminan. Di sini kalau buat mainnya rada susah kok. Karena modenya udah ngeri. Oke, 1-0 ya. Nah, gue tuh gak ngerti yang bagian itu. Itu tuh apa sih jurusnya? Nge-counter itu. Jadi, buat makainya tuh jarang. Kita tusuk dulu.
langsung kalah. Nggak mau tahu lo, bulat bawah, bulat belakang, bulat depan. Soalnya semuanya gayanya begitu semua. Dia kayak bersiap siaga gitu, tapi pas kena serang bukannya nyerang balik gitu, tapi diem aja. Oh, dipencet lagi. Oh iya, jadi udah pencet bulat kayak gitu, terus dipencet bulat lagi, baru dia nyerang. Pantasnya dia diem aja, berarti itu bukan counter gitu ya. Jadi dia itu kayak standby gitu loh, dia siap siaga buat nyerang. Tapi kita harus siap mencet lagi. Oh. Aduh. Eh, mau coba segitiga dong. Dia mau juga. Si Mikey mentang-mentang seimbang ya. Nyerang terus. No. Kita kalian dulu. Loh. Enggak benar. Objeknya ini tahu. Kalau kita loncat belakang apa loncat bulat bawah gitu. Kita harus intinya bulat maju dia baru nyerang. Nah, tuh. Aih. Oke, serius dulu buat menangin dulu pertandingan. Warrior, berisik. Gila gigi. Pencet bulat aja damage-nya segitu, coy. Kalau pencet bulat dia defense-nya itu nguat gitu ya. Dia jalan sambil diserang-serang pun enggak ini. Enggak ya kena pukul gitu sama damage, tapi dia tetap bisa maju. Nah. Edan nge-GG sama. Oh, ayo. Kalah. Gerakan cepetan si Dragon. Oke. Wonder. Waduh. Oke, kita kalah pertama ya. Kamu kuat juga ya Dragon Form. Wah, langsung sepengat. Dah, bye. Kalau mau langsung dicepatin sih bisa aja dengan pencet bulat gitu. Cuman kan kita mau nge-review, mau coba-coba kumbu-kumbu ya. Nah kalau blue-blue ini asik nih. Kalau blue-blue itu dia jadi kita lempar dulu musuhnya ke belakang. Tidak bisa dibiarkan. Ampun gak kena. Oh, itu gak menyerang? Waduh. Ini nih. Nah, kalau pencet bulat biasa pasti kena serang atau kalah pasti. Oke, di sini coba search dulu. Kalahin si Dragon dulu. Nih, Dragon ada kecepatannya ngeri. What? Serang. Allah. Warrior.
Waduh, pakai cara di loncat segala. Woi, bulatnya ngeri. Nah. Aduh, mantap. Aduh, jangan sampai kan dia kena blur. Gue kena tembus di atas ya. Padahal ini udah dipencet tapi dia nggak mau ini loh. Kita kurangin dulu darahnya. Nah, kena. Itu bullet bawah tuh ya. Langsung ditusuk nih. Nah. Jadi gitu kalau bullet bawah. Oh, pencetnya bulat aja, jangan pencet bulat bau. Nggak usah pencet bulat sama maju apa apa gitu. Nggak tahu pencet beli maju, terus pencet bulat. Duh, tadi mau loh, tuh mana sih? Nggak jelas juga. Nah, oh jadi nggak bisa langsung dipencet. Oke, okay, kelar dulu. Udah jadi Tyson. Nah ini dia. Nah ini mencet bulu bawah aja ya. Nah lempar lo suka. Oke, si nomor 3. Ah, akhirnya di segitiga. Wih. Tuh, kadang nih, kadang mau, kadang enggak gitu. Ada bingung juga. Ke mana dah?
Sekali lagi ya, kita udah sudahi pertandingan ini. Oke, kita ngelawan Kuga Pegasus Form di stage 7. Kalau stage 8 mungkin yang Ground dia gak usah beli lagi. Wah. Wih. Dia belum kena sekarang, wih. Aduh. Kena kakinya. Gila, mampus gak tuh? Titan form itu memang powernya gigi. Sekali kena damage-nya, mbak. Gak kena, bung. Wah, langsung kelar. Oke, kita di stage terakhir. Coba kita di belakangnya terus segitiga. Keren. Tidak mempan. Oke, kita jadi Rising Titan lagi. Kita langsung tusuk aja ya. Dapat poin berapa? 19. Digoncangin yang kemarin ya. Oh, dapat berapa nih? Wih, growing form. Oke, kita langsung dapat growing form. Tanpa gacha ya. Oke. Oke, sampai sini aja video kita kali ini ya. Jadi gimana menurut kalian si Titan form? Kuat tapi lambat ya. Tapi defense-nya itu gila, keren sih. Apalagi sekali tusuk itu langsung damage-nya gede banget. Tapi apa ya, lebih senang pakai Dragon form sih sebenarnya, lebih lincah gerakannya. Ya, tapi emang semua form Kuga itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadinya. Oke, sampai sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.